Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di my channel Hamzatani sobatku. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, senantiasa dilancarkan rizkinya dan dipermudahkan di setiap urusannya. Ya, kami ucapkan juga selamat datang bagi Anda yang baru menemukan channel kami. Alangkah baiknya sebagai salam persahabatan dan juga tanda silaturahmi, silahkan tekan tombol subscribe ya yang ada di pojok kanan bawah, serta nyalakan tanda loncengnya agar ternotifikasi dan tidak ketinggalan ya daripada video-video baru yang kami update. Oke sobatku, kali ini kita akan review kembali ya sebuah mesin pemotong rumput. Tepatnya di sana ada Toro GM1000 ya, yang menggunakan mesin penggerak daripada Honda CX160 yang berkapasitas 5.5 horsepower ya sobatku. Ya, mesin ini mempunyai ketelitian pemotongan dalam 3.5 mm hingga 25 mm. Oke, lanjut mengenai proses cara pemotongannya ya sobatku. Di sana kita bisa lihat bersama-sama, sangat mudah dan sederhana sekali. Cuma jalan bolak-balik seperti ini sambil mengikuti alur tepi daripada line yang sudah kita potong ya sobatku. Oke sobatku ya, selamat menyaksikan proses pemotongan rumput green bersama operator kami dan juga Toro GM1000. Semoga memberi hiburan yang bermanfaat. Saya Hamzah Teknik undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.